Ketiga oknum wartawan yang dibekuk yakni Muh Suyuti, 48 tahun warga Samberkeradenan, Yanto, 31 tahun warga Asri Katon, Kecamatan Pakis, dan Dahri, 40 tahun warga Tamba Asri, Surabaya. Ketiganya ditangkap setelah memeras salah satu guru sekolah SD di Kecamatan Pakis dengan meminta uang Rp7.500.000. Uang itu digunakan untuk menutup mulut agar tidak memberitakan kejadian siswa di sekolah itu yang tertusuk gunting. Namun pihak sekolah keberatan dan menawar 2 juta sesuai kemampuan guru. Namun saat akan diserahkan di ruang kepala sekolah, ketiga oknum wartawan itu ditangkap tim saber Pungli Polres Malang. Ketiga pelaku juga mengaku dari sebuah LSM dan memiliki surat tugas dari pemantau keuangan negara serta sejumlah ID card wartawan seperti radar nasional seputar Malang serta kartu PWRI. Mereka bertiga datang ke sekolah tersebut, ke salah satu SD di Pakis, menemui kepala sekolahnya. Pada saat itu berhasil bertemu, tetapi karena kepala sekolah ini ketakutan dan merasa dapat ancaman, dia hanya mempunyai duit 2 juta. Dan pada saat itu diserah terimakan kepada salah satu tersangka MS ini, diserahkan 2 juta. Nah, kemudian pada saat itu kita petugas tim saber pungli dari Polres Malang melakukan tangkap tangan di situ. Pada saat setelah menyerahkan duit, kita lakukan penangkapan. Atas perbuatannya, ketiga oknum wartawan potrek itu di